Yang haram ada kalanya makruh. Hak mana haram kahwin? Orang ni kalau dia tahu, dia kalau dia kahwin memang dia dera isteri dia. Umpamanya dia buat khianat, neh, maka dia haram kahwin. Bila makruh kahwin, dia ni tak ada perasaan nak kahwin dan tidak ada nafkah nak beri kepada isteri. Makruh dia kahwin. Bila harus kahwin, orang yang ada belanja, dia boleh beri nafkah isterinya, tapi dia tak berasa nak kahwin. Dia harus kahwin. Siapa yang sunat berkahwin? Orang yang ada kemampuan tanggung isteri dan ada hajat nak berkahwin, orang ni sunat kahwin. Siapa wajib kahwin? Orang yang kalau dak kahwin jadi mudharat. Habis itik-itik ayam yang kejar habis. Kalau setakat gitu wajib kahwin dah lah. Jadi mudharat ramah. Dah? Baik. Jika tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia seorang beristeri lebih daripada satu hingga empat orang. Jadi asal ni perintah berkahwin dalam Quran, dalam hadis ialah satu. Dia asal suruh satu. Nampak? Mana-mana ayat suruh kahwin, hadis suruh kahwin, nampak? Nabi kata berkahwinlah kamu, hendaklah kamu berkahwin, maksudnya satu. Nah, bukan maksud hendaklah kamu berkahwin dua, bukan? Dan tu dalam Quran, fankihu ma tabaraka minan nisa masna wa thalatha wa ruba', hendaklah kamu kahwin dua, tiga dan empat. Hendaklah di situ perintah dengan makna harus. Dia perintah dalam Quran, dalam hadis ni, perintah-perintah ni makna suruh kan? Dia suruh ni kalau kita ngaji ilmu usul fiqh, dia ada tiga jenis. Ada suruh wajib macam aqimus solah, suruh enggak tak? Dirikan sembahyang, suruh tak? Suruh tu wajib. Nampak? Suruh tu wajib. Dah? Mana suruh yang sunat? Alaikum bi ismi. Hendaklah kamu pakai celok. Pakai celok tu bukan wajib. Suruh di situ ulama kaji. Atuk ngadi ni, atuk ngayak ni dapat keputusan perintah di sini adalah sunat. Faham? Dan perintah yang harus ni, fankihu ma tabarakum minan nisa, hendaklah kamu kahwin. Mana perintah tu? Fankihu. Kalau ngaji ilmu nak ilmu sarah, fankihu tu PM dia. PM amar. Nampak? Neh. Dibuang huruf nun di belakang. Neh. Tutup dengan alif PM amar. Mana? Hendaklah kamu kahwin. Perintah tu wajib ke sunat ke harus? Perintah ini harus. Jadi maksud ayat dalam Quran ni, hendaklah kamu kahwin perempuan-perempuan beriman, maknanya boleh kamu kahwin dua. Boleh. Bukan suruh dua. Boleh. Jadi asal perintah kahwin seorang. Untuk laki-laki lah, puan ni seorang sama tu laki, tak ada dua tu laki. Neh. Jadi asal kalau suruh kahwin dalam kitab-kitab mana pun seorang. Sama macam makan nasi. Nah, suruh makan tu sepinggang ke dua pinggang? Mari kita pergi makan nasi dua pinggang. Oh, tak cakap gitu. Sepinggang lah. Nah, nasi, mari kita pergi makan nasi goreng yang sih. Nah, ada kat orang duduk si orang dua? Seorang. Katanya nak jual kedai ada, kat orang mana seorang lagi? Tak, nak dua, nak makan dua. Jadi, orang makan selu ke dua lu? Selu dulu tak? Bila tak kenyang, baru ada sel lagi. Faham tak? Jadi bila satu isteri tak dapat memecahkan syahwat, nampak tak? Maka sunat berkahwin seorang lagi, baru ada poligami. Nah, bukan suruh poligami. Nah, bukan suruh. Suruh tu maknanya harus. Neh. Dan ada tak dia berpoligami tapi bukan kerana nak mencahkan syahwat? Ada. Siapa? Rasulullah. Rasulullah poligami tapi bukan nak membenahkan syahwat. Nak untuk satu Nabi kahwin yang pertama, fitrah manusia. Lebih pada satu Rasulullah kerana nak tolong janda-janda ada anak. Nak
jadi anak yatim, jadi anak tiri Nabi.